belakang. Ini luas banget. Oh, hai. Asri tapi kayak udah jalan ke sana. Pagi-pagi banyak orang olahraga di sini. Ada Peace Memorial Park. Ini kayak semacam tempat juga tempat ibadah, ada juga tempat istirahat. Terus taman-taman. Ini Taipei East Gate-nya itu. Terus ini Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ini kami mama sih juga masih tutup. Terus kami di stasiun dekat Memorial Hall ini ada stasiun. Terus kami menuju ke Jiantan Station. Stasiun Jiantan. Nah, keluar stasiun langsung klik ini di wilayah sini nih. Banyak menunggu bis S15. Ini bisnya kecil tuh. Ini orang-orang tua ini pada mau trekking atau hiking. Nah, ini kami nyampe. Tapi lumayan jauh loh ya. Jadi selama perjalanan karena rame itu tidak saya videoin ya. Waktu di bis jadi penuh banget, ini sini orang tua semua. Ini area parkirnya keren banget ya. Tempatnya bersih banget dan free gratis. Emang sih alamnya Taiwan ini keren banget. Nih kan, keren banget. Ini adalah jembatan Qinghai Suspension Bridge. Jadi kami pagi-pagi kesini itu belum sarapan. Dikirain ada orang jualan gitu ya. Ternyata kagak. Terus ini rutenya ya. Terus kami menuju ke air terjunnya dulu 1,8 kilo. Ini danau depannya itu udah danau nih. Ini danaunya. Terus sepanjang jalan itu kami ketemunya orang tua yang hiking. Keren banget sih, emang bersih kan. Ini itu orang tua. Terus kebetulan alhamdulillahnya ya kami itu bawa trekking pole, tongkat. Dan tahu nggak sih, karena berangkat tuh naik AirAsia, trekking pole-nya itu setelah ditahan, tapi nggak ada bagasi. Tapi alhamdulillah sih ada dewa penolong, tiba-tiba ada petugas yang nyamperin ngasih bagasi gratis, akhirnya trekking pole-nya kami ambil. Nih, banyak tumbuhan yang langka di sini, bunga-bunga juga, bunganya bagus. Terus ada yang bunga khasnya itu simbol China Airlines itu ada. Ini ada keterangan-keterangannya gitu. Terus ini tempat hiking atau trekkingnya ini udah rapi banget kan. Tuh ada jembatannya itu dari kayu tertutup rapi, terus batu-batunya keren ya. Keren banget. Ini kami menuju ke air terjun dulu. Waterfall dulu. Ya. Di sini ada bangunan peninggalan zaman penjajahan Jepang ini. Terus kayak itu apa itu kayak sumur kayak itu. Bunga khas ya? Iya, yang lambangnya China. China Airlines. Lambangnya China Airlines. Yeay, akhirnya nyampe. Ini bunga-bunganya banyak banget. Bunga khas. Ini cakep. Itu air terjun ya, banyak yang istirahat sini.
Dan lanjut perjalanan kembali lagi ke tempat berikutnya. Ini pas di air terjun kecil ini, kami ke Sing Tiangang. Ke arah sana. Ini sampai di sini, jadi suruh hati-hati. Kau boleh kasih makan. Itu nanti kalau kerbaunya ngejar harus ada di sela-sela. Tuh keren banget kan? Hamparan padang rumput ilalang dengan kerbau, dan ini itu bersih banget. Tidak bau dan bisa guleran, burung-burung tiduran. Keren banget ya, Masya Allah. Memang perjalanannya yang luar biasa. Ini emang alamnya Taipei itu emang keren, benar-benar keren. Ini kerbaunya ya dikasih pagar. Terus apa itu, ada toiletnya juga di area sini. Terus kami juga naik ke atas nih, naik ke atas. Pokoknya keren banget, Masya Allah. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, seperti New Zealand kan, dan gratis. Jadi tempat-tempat wisata alam di Taipei itu gratis. Terus transportasinya pun murah. Kami naik bis dan banyak barengan kami ya, orang-orang tua di sini juga banyak ditemui orang-orang tua. Ada hiking, kamu menuju ke atas nih. Di atasnya ada bunker. Ini udah sampai menunggu bis. Jadi tadi turunnya sama ini baliknya itu di tempat yang beda. Jadi saran aku sih mending langsung yang di pusatnya ini ya. Viewnya cakep banget. Benar-benar bersih. Tidak bau. Keren banget, Masya Allah, benar-benar keren banget. Ya, kami balik. Ini menunggu mobil atau bis kecilnya datang sambil melihat bis petanya. Pokoknya keren banget. Ini kebayang pas musim Oktober ini. Ke depan nggak bisa tempel. Itu ada kursi orang tua. Ini kebetulan saya dapat kursi paling depan sampingnya Pak Supir. Jadi melihat pemandangan keren banget, Masya Allah, keren banget kan. Ini terus nanti ada tempat pemberhentian yang kami pertama kali turun. Di sini tempat kami pertama kali turun kemudian melakukan hiking, berakhir di yang paling tadi, yang terakhir tadi. Terus ini balik ke stasiun awal.